Oke, jadi teman-teman yang cari mobil DP 10 juta, angsuran 2 jutaan, ya. Di auto actin juga Betul. ready unitnya. Ada Nissan Livina tipe XT. XT. Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog 2 Otomotif dan kali ini saya bermain lagi di bursa mobil Summarecon, tepatnya di showroom Auto Actin. Nah, di sini untuk pilihan mobilnya sangat variatif teman-teman, dan kebetulan saat ini saya ditemani oleh pengelola showroomnya dengan Mbak Itan. Betul. Apa kabar Mbak Itan? Baik. Lama nih kita nggak nge-vlog ya. Iya, udah lama. Alhamdulillah kita bisa update lagi stok di Auto Actin teman-teman. Iya. Oke, Mbak Itan, untuk reminder lagi, alamat lengkapnya ini ada di mana? Alamat lengkapnya ini di Bursa Mobil, Summarecon Gading Serpong, Blok C, nomor 5-7. Oke, Gading Serpong, Tangerang ya. Gading Serpong, Tangerang. Jadi teman-teman, selain itu juga bisa simak di bawah video ini. Atau teman-teman bisa minta serok dengan Mbak Itan. Nomor yang bisa dihubungi berapa? Nomornya di 0895-2211-0969. Oke, pas respon ya? Pas respon dong. Atau teman-teman bisa simak sosial media dari Auto Actin, ada di YouTube ya? YouTube ada Auto Actin 18, siap. Instagramnya Auto 18 Actin, oke. Sama TikToknya Auto Actin. Oke, jadi untuk sosial medianya komplit banget ya? Komplit banget. Bisa simak di bawah video ini teman-teman, luar biasa. Oke, untuk minggu ini ada berapa unit yang ready? Ini kurang lebih di sini 20-an ada kayaknya. 20 unit? Jadi saya izin nih, siap. Kan nggak hafal nih banyak, jadi saya izin pakai kertas. Oke, nggak apa-apa, pakai press list ya. Iya, pakai press list. Teman-teman. Ada contekannya. Oke, karena banyak banget ya, Mbak ya. Iya. Jadi untuk pilihan mobil juga variatif ya? Variatif, kita biasanya ngambilnya yang cepat keluar. Oke, fast moving lah ya. Fast moving. Oke. Untuk yang di showroom ini, totalnya sangat variatif teman-teman. Benefit yang disebabkan dari showroom apa, Mbak? Benefitnya udah pasti kita jual mobil second nggak bekas banjir sama tabrak. Hmm. Kedua, kita juga menganjurkan sekali untuk general check ke bengkel resmi. Oke, jadi beli mobil tanpa was-was ya? Ya, oke, dianjurkan. DP-nya suka-suka, mau TDP berapa kita hitungin. Oke, fleksibel lah ya, sesuai kemampuan customer ya? Betul. Oke, jadi customer punya DP berapa nanti bisa hitung-hitungan dengan Mbak Itan langsung. Betul. Oke, karena unitnya banyak banget nih teman-teman, kita langsung ke mobil pertama nih. Nah, teman-teman, untuk mobil pertama nih, di sini ada pilihan Honda BR-V. Honda BR-V. Tahun berapa, Mbak? 2018. 2018 tipe? Matic ya, tipe CVT ya? CVT. CVT Matic. Oke, kondisi seperti apa, Mbak? Kondisinya layak pakai. Oke. Nah, nanti tinggal di salon cuci poles aja. Oke, tinggal salon lah ya. Kilometer di? 52.000-an. 52.000. Iya. Record ya? Record. Record Honda, teman-teman. Jadi jangan khawatir nih. Untuk range kilometernya masih 50.000-an. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Plat lokal daerah Tangsel nih, plat Tangsel. Genap. Oke, harganya berapa? Harga cashnya di 195 nego. Di bawah 200 juta. Oke, jadi teman-teman, Honda BR-V warna orange dengan kualitas yang bagus, pajak juga hidup, panjang untuk kalengnya, under 200 juta ya? 200 juta untuk... Oke, paket kreditnya? Paket kreditnya mau TDP berapa aja kita hitungin, chat aja kalau enggak datang langsung. Minimnya berapa, Mbak? Minimnya 15, 10 bisa. Untuk amannya 15 ya? 15. Nanti teman-teman juga angsurannya lebih terjangkau. Oke, minimnya 15 untuk data amannya ya? Ya. Oke, BR-V, CVT Matic, layoutnya masih bagus, di bawah 200 juta. Selanjutnya, ada Toyota Fortuner. Ini baru dapat nih. Baru masuk ini ya? Baru masuk. Fortuner tahun berapa? 2019. 2019 tipe? Tipenya ini TRD Kick Sensor. Oke. TRD Kick Sensor ya? Oke. Untuk kondisinya gimana, Mbak? Kondisinya ini kan karena baru dapet. Jadi kan kita cuci dulu. Oke. Kalau kilometer di berapa? Kilometernya di 60.000-an. 60.000 ya? Record nggak? Record. Record Toyota ya. Pajak hidup? Pajak hidup. Pada daerah Bekasi ya? Iya. Kalau boleh tahu harganya berapa? Harganya cashnya 449 nego. 449 nego ya? Oke. 449 masih nego teman-teman. Jadi di bawah 500 juta teman-teman bisa bawa pulang
Toyota Fortuner tipe TRD. Paket kreditnya? Paket kreditnya sama rata semuanya, Mas. 15 TDP, ya untuk amannya ya. Mau TDP berapa aja kita hitungin. Oke, fleksibel lah ya. Kalau mobil ini kalau lebih enak lagi di atas 15 TDP-nya. Oke. 30 ke atas lah ya, ya. Untuk amannya. Jadi ya, teman-teman nanti untuk data lebih bagusnya nanti bisa minimnya bisa hitung-hitungan lagi. Bisa hitung-hitungan lagi, bisa nego, udah pokoknya kita mah fleksibel aja. Mau angsuran 3 jutaan juga bisa ya? Bisa. Oke, sekelas Fortuner angsuran 3 juta juga bisa, yang penting hitungan dulu ya. Oh ya Mas, jadi mobil kita nih sebelum, ini benefitnya juga ya. Jadi sebelum masuk showroom tuh udah pasti kita masing-masing unit cek record. Oke, cek record ya. Sampai resmi. Oke, ya. Jadi membeli mobil di auto actin tanpa was-was ya. Ya. Minus minor wajar lah ya. Yang ya, penting kalau minus pemakaian wajar lah. Wajar. Ya. Oke, yang penting mesin kaki-kaki elektrikal. Yang penting mesin kaki-kaki elektrikal dan enggak bekas banjir tabrak. Nah, yang penting itu ya. Yang penting itu poin pentingnya sih. Siap. Jadi untuk DP dan surat bisa tanya-tanya dengan Mbak Intan, pastinya nanti dibantu untuk persyaratan kredit ya. Dibantu kita fight buat data. Oke. Oke, selanjutnya Mbak. Ada Mitsubishi Pajero nih. Nah, nih. Tahun ini, berapa? Ini bisa dibilang langka sih nih. Langka ya? Ini Pajero 2012 4x4-nya. 2012 4x4 ya? 2012 okay. 4x4-nya. Kondisi seperti apa ini? Kondisinya ya lumayan bagus. Udah siap pakai juga. Siap. Tinggal nanti lagi cari calon ini ya. Calon pemilik ya? Iya. Oke, okay. Kalau boleh tahu untuk kilometer ini berapa? KM-nya 130 ribuan. 130 ribu ya, ya. Oke, okay, wajar pemakaian lah ya tahun 2012. Pemakaian, karena kan kebanyakan mobil diesel tuh KM-nya pasti gondrong ya. Gondrong. Nah ini masih worth it untuk range kilometernya. Ya, pajak hidup ya? Pajak hidup. Plat genap daerah Jakarta Utara. Harganya dikasih berapa? Harganya Mitsubishi Pajero Dakar 4x4. Cash-nya 295 Mas Nego. 295 ini yang 4x4 teman-teman. Mungkin kalau 4x2 murah lah ya. Ya. Kalau ini untuk harga 4x4 di bawah 300 juta itu tergolong murah ya. Tergolong murah. Kalau 285 dikasih nggak? Datang dulu deh test. Datang dulu ya. Datang dulu test drive. Cek unitnya. Ya, cek unitnya. Untuk kita masalah harga bisa rindukan ya. Biar sama-sama enak Mas. Jadi okay. Kan kalau jual yaudah bawa. Tapi kan konsumen nggak ngecek nih, okay. Nggak tahu mobilnya kayak gimana, jadi nah, lebih enak datang cek dulu aja. Tekan. Mau bawa montir juga disarankan ya. Iya. Oke, jadi teman-teman yang penting cocok unitnya dulu untuk masalah harga bisa diobrolkan ya. Betul. Yang mau kredit Mbak? Kreditnya TDP-nya juga suka-suka. Suka-suka. Mau TDP berapa? Tanya aja boleh, chat boleh, datang langsung boleh. Oke, jadi untuk DP angsuran fleksibel teman-teman. Fleksibel banget. Mau DP berapa nanti dihitungin sama Mbak Intan. Pokoknya fleksibel lah. Kita ngikutin kapasitas konsumen. Pokoknya untuk yang mau kredit, fight lah ya. Mbak fight Intan banget kita. Dibantu. Iya, okay. Pasti. Jadi teman-teman yang butuh Pajero 4x4 langsung merapat ke Auto Actin. Atau bisa simak sosial media dari Auto Actin ya. Betul. Oke, okay, selanjutnya Mbak. Di sini ada City Car nih. Sirion. Ada Daihatsu Sirion tahun berapa? Ini 2018, ini kebetulan manual dapatnya. Manual 2018 tipe? Ya, tipenya Daihatsu Riot. Tipe D. Tipe D, manual. Iya, kondisinya... sorry, tahunnya 2014. Tipe D, manual 2014. Ya. Kondisi seperti apa? Kondisinya sama, lagi nyari calon pemiliknya juga. Oke, tinggal cari calon pembeli aja ya, iya. Warna hitam. Iya. Kilometer di? KM-nya di 80 ribuan. 80 ribu, sekelas yeah. Tahun 2014, masih worth it ya? Masih worth it. Under 100 ribu, pajak hidup ya? Pajak hidup. Oke, sampai bulan 10? Iya. Yeah. Oke, untuk alamat saya daerah Tangsel ya? Tangsel. Harganya berapa, Mbak? Harganya di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta? Di bawah 100 juta. Oke. 98 juta. 98 juta. Masih nego. 94 dikasih kayaknya. Datang aja dulu. Datang aja dulu ya, cek unit. Unitnya kalau konsumen cocok, senang, yeah. Baru. Baru nego. Nego. Cek dulu baru nego. Ya. Paket kredit, Mbak? Paket kreditnya TDP suka-suka. Mau TDP berapa aja bisa. TDP ini, semua suka-suka ya. 10 bisa. 10 juta bisa? Bisa. Oke, City Car. Ini bukan LCGC, teman-teman. Ini merupakan City Car yang istimewa. Jadi jangan salah. Ya. Kalau LCGC mungkin lebih murah. Karena ini ya. Mobil yang sangat istimewa. DP suka-suka. Kalau angsuran 2 jutaan bisa nggak? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. 1 jutaan? Bisa juga. Bisa lah. Juga ya. Oke, jadi teman-teman yang penting kita flexible. Ngobrol aja dan mau angsuran 1 jutaan bisa. Ngobrol aja. Oke, yang penting hubungin Mbak Intan dulu.
Tuh. Oke, selain itu ada mobil apa lagi? Ada ini nih, Mazda 2 nih baru dapat juga nih. Warna merah candy nih. Tahun berapa, Mbak? Ini kebetulan baru masuk nih. Hmm. Ini warna favorit, warna ya. Merahnya Mazda yang beda daripada yang lain. Lain daripada yang lain ya. Tahunnya 2016, tipe tertinggi GT. Tipe GT ya, 2016. Kilometer di berapa? KM 46.000. 46.000, masih worth banget ya. Jarang pakai nih kayaknya. Jarang pakai. Under 50.000. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Ini lagi diperpanjang. Perpanjang ya? Proses panjang. Pokoknya nanti beli terima panjang. Terima panjang, plat lokal juga daerah Tangsel. Harganya berapa? Harganya cash 189 nego sampai jadi. 189 nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Oke, 180 dikasih kayaknya. Datang aja dulu. Datang dulu ya. Oke, jadi teman-teman beli mobil di Auto Act ini hemat puluhan juta ya. Hemat puluhan dengan juta, kualitas yang bagus. Dengan kualitas yang bagus. Oke, jadi teman-teman yang mau review satuannya bisa cek sosial media dari Auto Act. Betul. Paket kreditnya, Mbak? Paket kreditnya TDP suka-suka. Suka-suka juga? Suka-suka juga. Jadi teman-teman punya kesanggupannya angsuran 2 jutaan juga bisa ya? Bisa. Bisa maksimalin ke DP? Bisa, bisa. Bisa dimaksimalin di DP. Oke, jadi fleksibel pembelian mobil di Auto Actin. Selanjutnya, ada apa lagi? Warna abu-abu, Mazda 2 ya? Ada Yaris. Oh, ini sudah kelaku? Ini pakaian. Pakaian, oh ini. Yaris. Yaris. 2016 kalau nggak salah ini. Oh, 2015. Nah, teman-teman, selain Mazda 2, di sini juga ada pilihan Toyota Yaris Lele. Tahun 2016 ya? 2015. 15, oke. Okay. Kondisi seperti apa, Pak? Kondisinya udah siap pakai, tinggal cari pemilik. Siap pakai, tinggal cari pembeli warna putih favorit. Iya. Kilometer di berapa? KM-nya 140 ribuan. 140 ribu, masih worth it ya? Iya. Sekelas tahun 2015, 100 ribuan. Betul. Pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Plat daerah Tangsel. Harganya berapa? Cashnya 153 nego. 153 di bawah 150 deh. Datang aja. Datang dulu ya. Datang dulu aja. Oke, yang penting cocok unitnya dulu. Yang penting teman-teman cocok. Bisa cek unit dulu ya. Kalau cocok terus nawarnya di bawah 150, ya udah bawa pulang. Bawa pulang. Oke, yang penting serius dulu. Kalau belum lihat dirinya kan belum afdol ya. Iya, belum afdol. Neko-neko. Kita yang penting kita tuh jualnya yang penting konsumen puas. Puas. Jadi konsumen puas, kita jualnya juga puas. After sales-nya juga dijaga ya. Iya dong. Paling bagus. Pelayanannya kita juga jaga, Bang. Oke. Untuk paket kreditnya? Paket kredit TDP suka-suka, mau TDP berapa aja bisa kita hitungin langsung. Angsuran juga suka-suka dong? Ya. Mau angsuran 2 juta, 3 juta? Bisa. Nanti kan pulang. Disesuaikan sama TDP. Oke, jadi makin gede DP-nya, makin murah angsurannya. Ya, betul. Oke. Itu rumus-rumus kreditnya. Rumus kredit seperti gitu. Itu ya. Oke, di dalam masih banyak banget ya, Mbak ya. Langsung kita masuk ke dalam. Boleh, boleh. Oke, teman-teman, di sini juga ada pilihan mobil Amerika nih. Ada Chevrolet apa, Pak? Ini Chevrolet Trax LTZ. Chevrolet Trax LTZ ya? Iya. Oke, kondisi seperti apa? Kondisi siap pakai, tinggal cari. Tinggal cari pembeli ya, oke. Kondisi lainnya, Pak? Seperti pajak? Pajaknya. Hidup ya? Pajaknya hidup dong, hidup panjang. Bulan 9. Tinggal pakai aja. Pada daerah Jakarta Selatan. Kilometer di berapa? KM-nya di 90 ribuan. Under 100 ribu ya. Oke, tinggal harganya nih. Harganya dikasih berapa? Harga cash-nya di 159 ya, gue sampai jadi. 159. Kalau ganti kepala 149 gimana? 159. Lihat aja dulu. Lihat aja dulu ya, cek unit dulu ya. Betul. Oke. Jadi teman-teman jangan khawatir, fleksibel pembelian unit di Auto Actin, teman-teman. Paket kredit, Mbak? TDP suka-suka, mau TDP berapa kita langsung hitungin. Oke, langsung dihitungin, yang penting serius dulu ya. Iya. Mau konsultasi dulu dengan Mbak Intan juga bisa. Butuh mobil apa juga bisa tinggal tanya ya. Iya. Oke. Selain itu ada mobil apa lagi? Ini ada City. Ada Honda City. Tahun berapa, Mbak? 2015. City CVT 2015, KM-nya 91 ribuan. Oke, ada Honda City CVT tahun 2015 ya. Kondisi seperti apa? Kondisi siap pakai. Siap pakai ya. Kilometer di? Ya. Kilometer? 90 ribuan. 90 ribuan, masih ya. Under 100 ribu, teman-teman. Pajak hidup ya. Pajak hidup. Plat daerah Tangsel juga, plat ganjil, teman-teman. Betul. Harganya berapa, Mbak? Harganya 178 nego. 178 masih nego ya. Nego, sampai jadi. 168. Datang aja langsung. Nah, teman-teman, yang penting cocok. Nego, yang penting serius ya. Cek unit dulu, nego berapapun yang penting kebagian. Betul.
Yang penting jual beli itu kebagian ya, Mbak ya. Betul, betul. Paket kredit? Paket kredit TDP suka-suka. TDP ya, suka-suka. TDP berapa kita hitungin. Oke, fleksibel lah ya. Mending datanya berapa, bagus. Ya. Kita kalau misalkan datanya misalkan ada yang kurang atau apa, kita juga bisa bantu fight. Oke, yang penting ada penambahan DP mungkin ya. Betul. Yang penting tetap dibantu teman-teman oleh Pokoknya kita fight banget buat konsumen. Oke, fight yang penting membantu teman-teman supaya dapat mobil impiannya di auto actin ya. Betul. Oke, selain itu ada Mazda 2 lagi. Mazda 2 lagi. Warna putih. Nah, ini tipenya tipe R. Tipe R. Tahun 2017. 2017 warna putih favorit. Kilometer di berapa? KM-nya di 52 ribuan. Masih 52 ribuan ya. Masih terbilang low lah ya, Mbak ya. Iya, betul. Kondisi lainnya? Kondisi siap pakai. Mesin kaki-kaki aman ya? Kaki-kaki aman. Okay. Semua kita udah cek sih sebelum masuk. Kita udah cek record ke Mazdanya langsung. Hmm. Biar lebih enak lagi juga kalau mau beli, kita saranin buat general check. Jadi double tuh check. Double check ya. Oke, jadi teman-teman disarankan untuk general check ke Mazda langsung ya. Part daerah Jakarta Timur. Harganya berapa? Harga cashnya 203 nego sampai jadi. 203 nego sampai jadi. Di bawah 200 juta kayaknya bisa gini. Bisa, datang aja langsung, yang penting cocok. Yang penting cocok dulu, nanti teman-teman bisa hubungi Mbak Intan. Paket kreditnya? Paket kreditnya TDP suka-suka, mau TDP berapa aja kita hitungin. Yang penting masuk ya. Yang penting masuk. Yang penting data aman, nanti teman-teman pasti dibantu sampai approve ya. Sampai approve. Oke, karena banyak banget, kita geser lagi nih, ada Toyota Yaris lagi. Toyota Yaris tahun berapa, Mbak? Ini Yaris tahun 2015 juga. 2015 tipe TRD ya? Ya, tipe STRD. Tertinggi. Oke. Kondisinya? Kondisi siap pakai. Siap pakai. Kilometer siap pakai. Di? Kilometernya di 72 ribuan. 72 ribuan, masih under 100 ribu, wajar pemakaian. Betul. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Pada daerah Jakarta Barat. Betul. Harganya berapa, Pak? Harga cashnya 179 nego sampai jadi. 179 nego sampai jadi, pokoknya negonya sampai jadi teman-teman, yang penting serius ya. Yang penting yang serius, kebagian. Cocok. Dan kebagian. Okay. Paket kredit. Paket kreditnya juga TDP-nya fleksibel. Fleksibel. Mau hitung-hitungan berapa aja bisa. Oke, teman-teman, selain mobil hatchback di sini juga ada pilihan mobil passenger 3 baris lagi. Betul. Ada Nissan Grand Livina. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2012. 2012, tipe? Tipenya tipe XV. XV manual matic. Tertinggi, katanya sih tertinggi tipe XV ya, secara Victor. Ini okay. Matic. Matic ya. Oke. Okay. Kondisi lainnya? Siap pakai. Siap pakai. Kilometer di berapa? KM-nya di 130 ribuan. 130 ribu sekelas tahun 2012 masih worth it lah ya. Pajak? Pajak hidup. Pajak hidup, alamat daerah Depok. Pak ganjil ya. Iya. Harganya berapa? Harga cashnya 102 nego sampai jadi. 102 nego sampai jadi. Betul. Di bawah 100 juta deh. Bawa pulang langsung kalau cocok. Bawa pulang langsung ya. Di bawah 100 juta nego berapa aja ya, yang penting kebagian. Yang penting kebagian. Masih bisa kredit? Bisa dong. Berapa paket kreditnya? TDP-nya fleksibel. Fleksibel, suka-suka juga ya. Mau DP 10 juta juga bisa. 10 juta juga bisa untuk unit ini ya. Angsuran berapa kalau 10 juta? Kalau 10 juta kurang lebih angsurannya 2,2 ya. Nah. Oke, jadi teman-teman yang cari mobil DP 10 juta, angsuran 2 jutaan di auto actin juga. Betul. Ready unitnya. Ada Nissan Livina tipe XT Matic, teman-teman. Nah, teman-teman, selain warna putih di depan tadi, di sini juga ada pilihan Mazda lagi. Warna putih lagi. Ini Mazda apa, Mbak? Mazda 3. Mazda 3. Tahun berapa? Tahunnya 2018. Tahun 2018. Ini yang tipe apa, Mbak? Ini yang tipe touring. Tipe touring. Sorry, yang tipe touring. Tipe touring, kondisinya seperti apa? Kondisinya siap pakai. Cuman kan belum ada sunroof ya kalau tipe touring. Siap. Kilometer di berapa? KM-nya di bawah 50.000. Di bawah 50.000? Di bawah 50.000. Oke. Okay. Tempatnya di berapa itu? 44.000. 44.000, masih under 50.000 ya? Iya. Oke, untuk pajak hidup? Pajak hidup dong. Oke, alamat pajak SN. Bulan 11. Bulan 11, alamat panjang daerah banget, Jakarta banget, Pusat iya. Ya. Kilometer di under 50.000, teman-teman. Betul. Harganya berapa? Harganya 259 nego sampai jadi. 259 nego sampai jadi, yang penting nego berapa aja, yang penting serius cek unit dulu ya. Betul. Kalau sudah lihat unitnya, teman-teman bisa nego dulu. Betul. Baru bisa nego, teman-teman. Paket kredit? Paket kredit TDP suka-suka. TDP suka-suka juga.
DP 20 juta masuk nggak? Masuk. Masuk, oke. Punya budget 20 juta, pengen punya CX-3 touring, langsung rapat. Punya Mazda, langsung datang aja ke Auto 18. Auto 18. DP 20 juta angsuran berapa? Angsuran kurang lebih 5,an. 5, ya. 4 tahun, 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun, oke. Fleksibel untuk DP angsuran. Selain itu kita geser ke premiumnya lagi teman-teman. Di mobil berikutnya ada pilihan premiumnya dari Auto Actin, ada Toyota Alphard. Tahun berapa mbak? Ini tahunnya tahun 2012. Tipe? Tipenya GATPM. GATPM pastinya matic teman-teman. Ya. Kondisi lainnya? Kondisinya siap pakai. Nanti spesialnya kan nanti kalau misalkan udah tanda jadi kita salon poles. Salon poles ya. Oke. Kilometer di berapa? KM-nya 57 ribuan. 57 ribu, oke. Spesial KM. Spesial ya. Low KM kilometer. Ya, pajak hidup ya? Pajak hidup. Alamat daerah Bekasi teman-teman. Harganya berapa? Harga cashnya kita di 349 nego sampai jadi. 349 teman-teman. Jadi punya budget 300 jutaan bisa bawa pulang Toyota Alphard ya, tipe GATPM. Kondisinya juga masih sangat bagus banget teman-teman. Kreditnya berapa? Kreditnya TDP suka-suka. Suka-suka juga. Suka-suka. Okay. Kalau misalnya 30 juta masuk? 30 juta masuk. Masuk ya. Dengan cicilan berapa? Cicilan kurang lebih 10-an. 10 jutaan ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman punya budget 30 juta bisa bawa pulang Toyota Alphard ini ya. Betul. Oke, okay, karena banyak banget kita geser ke sebelahnya nih teman-teman. Ada pilihan mobil passenger 3 baris lagi, ada Honda Mobilio. Tahun berapa mbak? Ini Mobilio tahun 2016. 2016 tipe? SCVT. SCVT matic ya? Ya, betul. Kondisinya seperti apa? Kondisinya siap pakai, lagi cari pemilik juga. Tinggal cari pemilik ya? Iya. Kilometer di? KM-nya di 91 ribuan. 91 ribu, masih under 100 ribu ya. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Sampai bulan 9, 2024. Tuh. Alamat saya plat genap daerah Tangsel. Ya. Tangerang Kota teman-teman, plat lokal. Harganya berapa? Harga cashnya 149 nego sampai jadi. 149 nego sampai jadi teman-teman. Kalau 130 jutaan bisa nggak? 130 juta datang aja dulu. Datang dulu aja teman-teman. Ya. Yang penting serius dulu ya, cek unit. Baru nego-nego. Betul. Paket kredit? Paket kredit TDP suka-suka. TDP semua suka-suka ya. Suka. Punya budget 10 juta bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, untuk sekelas mobil Mobilio, Honda Mobilio DP 10 juta juga bisa proses. Angsuran nanti bisa tanyakan ke Mbak Intan langsung ya. Bisa. Nah, teman-teman ada pilihan Mazda CX-5 tahun berapa, Mbak? Ini tahunnya 2018. 2018. Kondisi? Kondisinya ini mulus banget sih, bagus, okay. Siap pakai juga. Kalau Mazda CX-5 tidak diragukan lah ya. Iya. Pemiliknya pasti rawatan. Iya, tipe tertinggi juga. Tipe tertingginya. Ya. Plat B daerah, plat B Tangsel ya. Iya. Kilometer di berapa? KM-nya di 52 ribuan. 52 ribu, masih worth it banget nih teman-teman. Harganya berapa, Pak? Harga cash-nya cuma 398 nego. 398 di bawah 400 juta ya. Ya. 385 dikasih kayaknya. Datang aja. Datang dulu ya. Datang. Jadi teman-teman, yang penting datang dulu masalah. Kalau cocok bawa pulang. Bawa pulang nih teman-teman. Yang penting cocok unitnya dulu ya. Ya betul. Masalah harga bisa kondisikan Mbak Intan. Kita bisa kondisikan. Kreditnya? Kreditnya TDP-nya juga suka-suka. TDP-nya suka-suka juga ya? Suka-suka. Minimnya berapa? Minimnya 30, 40 bisa. 30 masuk teman-teman, sekelas CX-5 ya. Oke. Okay. Untuk angsurannya bisa konsultasi dengan Mbak Intan. Selain itu juga ada pilihan Honda CR-V ya? CR-V 2010. Honda CR-V 2010? Iya. Kondisi seperti apa, Mbak? Kondisinya siap pakai. Siap pakai? Nanti cari majikan baru juga. Oke. Okay. Kilometer? 100 ribuan. 100 ribuan, masih worth it lah ya sekelas tahun 2010. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Plat Tangsel juga? Iya. Harganya berapa? Harganya, cashnya 134 nego sampai jadi. 134, di bawah 130 deh. Biar enak. Datang aja dulu. Datang dulu ya. Cocok langsung bawa pulang. Di bawah 130 pastinya teman-teman. Nanti bisa nego-nego, untuk intensnya bisa hubungi Mbak Intan ya. Bisa. Kreditnya Mbak? Kreditnya juga TDP-nya suka-suka bebas. Suka-suka ya, semua berapa. Suka-suka. Oke, minimnya paling di 20 ya? 20, 15 masuk. 15 masih masuk ya? Oke. 15 juta bisa bawa pulang Honda CR-V. Angsuran nanti bisa hubungi Mbak Intan langsung, karena unitnya banyak banget ya. Betul. Bisa hubungi Mbak Intan.
Selain itu juga ada Foxy. Foxy Baby Velfire. Iya. Oke, ada Toyota Foxy tahun berapa, Mbak? 2018. Nah, ada satu tipe. Kilometer di berapa? KM-nya 52.000. Sorry. 62.000. KM-nya baru 62.000, teman-teman. Jadi pemakaian wajar lah ya. Pajaknya hidup ya? Pajak hidup dong. Pada daerah Jakarta Selatan. Iya. Harganya berapa, Mbak? Harganya 398 nego sampai jadi. 398 nih, teman-teman, bisa membawa pulang Toyota Foxy dengan kondisi yang sangat bagus ya, warna putih favorit. Oke. Masih bagus masih banget seger ini, Bang. Oke. Seger banget nih. Pajak ya. Panjang udah tinggal pakai doang. Tinggal pakailah tanpa PR ini. Tanpa PR. Oke, kalau pemakaian mobil-mobil premium pasti rawatan lah ya. Iya, rawatan pasti. Paket kreditnya, Pak? Paket kreditnya juga TDP-nya bebas, suka-suka. Suka-suka juga ya. Minimnya berapa? Minimnya 30. 30. 30, okay. 25 masih oke lah. Masih oke ya, yang penting datanya juga bagus ya. Iya. Jadi teman-teman untuk mengenai data nanti bisa konsul dulu dengan Mbak Intan. Nanti kita juga bisa konsul atau sharing sih, Bang. Misalkan mau kredit nih, data saya gini, bisa sharing. Kita bisa sharing dulu ya. Video call-an, biar lihat showroom-nya langsung atau datang langsung juga bisa. Nanti kita cariin jalan tengahnya gimana nih. Nah, bisa sharing dulu teman-teman. Iya. Oke, jadi fleksibel lah penjualan mobil di Auto Actin. Iya. Nah, demikian informasi dari saya mengenai satu mobil yang ada di Auto Actin di cabang satu ini ya, Pak ya. Iya. Jadi teman-teman masih banyak banget pilihan mobil di showroom sebelahnya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan tinggalkan updatean di sosial media dari Auto Actin. Iya, betul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.